Buat perkara yang pertama Nabi Safa di Medina, hijrah kita panggil, buat masjid. Masjid hak masjid Medina hak ada la ni dah tapak bekas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit dia buat tubik sendiri lah poket dia. Tok tua ada sini Abu Bakar radhiyallahu anhu buat tubik duit lah poket dia bayar harga tanah. Bayar harga tanah, tapak tanah Masjid Medina la ni tu adalah tapak yang dibeli sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ambo buat dasar di Kelantan, kalau rakyat minta duit buat masjid, jangan kita beri kacau di masjid yang ada dah. Dia pakat puak-puak dia sebutin kapur sebutin negeri, pakat beli tanah buat tapak, pakat buat masjid dulu, barulah kerajaan beri. Sekadar mana yang patut, pandai-pandai. Jangan ajar rakyat ni kedekut, cari piti buat rumah sendiri, cari piti tanah sendiri, nak buat rumah tu yang kedekut hangi. Jangan ajar lah gitu. Kita orang lain nak buat beri, tapi kita di Kelantan ni kena reti. Kita mengikut Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad rela waktu beli duit dia sendiri untuk beli tanah. Dan duit yang Nabi Muhammad bawa ni, duit yang dia mari, bawa mari Mekah ni. Buat air Mekah, tinggal Mekah, mari ke Medina, bawa duit sama seria berapa, buat derma masjid. Lepas tu bawa kira buat rumah dia sendiri. Rumah Nabi ni ialah pisan sikap di sebelah masjid tu sendiri. Lepas lelah ni pun kita pergi masjid Medina, kita masuk masjid, mayat dua rakaat, pasti tu ada hijr Nabi, ada bilik Nabi. Bilik Nabi itulah yang menghargai pisan sikap yang Nabi tepek, apa nama ni, ke kebangunan Masjid Medina. Bagaimana kita pergi ke Mekah? Bila kita pergi ke Mekah, kita tengok Hijr Ismail. Hijr itu makna bilik lah. Bila kita tawaf, start daripada Hajar Aswad, pusing, kita berdepan dengan tempat belikung. Ada belikung bulat, separuh bulat atas tu. Itu Hijr Ismail. Hijr Ismail makna rumah Nabi Ibrahim buat ke anak dia, Nabi Ismail AS. Jadi Nabi ni jok di Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, buat rumah tak bersungguh mana. Tidak bersungguh mana. Apa nama? Buat tepek-tepek di masjid. Cadang ke ajar ke ayat semua, ajar ke manusia semua, bahawa hidup ni bukan nak seronok-seronok. Hidup, perkara utama hidup ni, baik makan untuk hidup, baik minum untuk hidup, baik menegur untuk hidup, baik politik untuk hidup. Hidup sendiri itu untuk apa pula? Gotugan ni untuk hidup. Cedung untuk hidup. Untuk boleh berah, boleh hidup. Kita bergala, kita tanah sawit, kita menyego, kita bergapak untuk kita hidup, jangan mati. Hidup sendiri itu untuk apa pula? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu daripada cara kita nak tunjuk kita ni Tuhan ialah kita buat rumah dekat masjid. Dan mula ni buat rumah besar-besar jauh dengan masjid. Lari jauh ni. Sebab tu kita kerajaan Kelantan, kita buat dasar. Mana-mana projek perumahan yang lebih kurang 40 buah setepak kena ada masjid. Lepas ni kita nak kecil lagi, 40 kita nak kecil lagi sampai 30 buah projek perumahan yang dia membuat projek perumahan 30 buah apa begitu lebih kurang, bagian tak tetap lagi kita nak suruh ada tapak so untuk buat masjid, supaya rakyat Kelantan ni reti hidup ni bukan untuk apa namanya, untuk hidup sendiri, hidup apa yang hidup duniawi saja dah, bukan hidup kita ni bekal untuk akhirat. Dah tak boleh jadi bekal akhirat kecuali melalui contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jat Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim buat rumah untuk anak dia Nabi Ismail, tak di birah masjid. Yang kita panggil ni Hijr Ismail. Yang bila kita tawaf Baitullah tu, tawaf sekali-kali biar Hijr Ismail masuk dalam tawaf tu. Jangan kita tawaf masuk ke celah lubang kecil tu, masuk ke pintar sana, jangan. Itu Nabi Ibrahim, tok kita. Yang nama dia kita sebut dalam ayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lepas tu pergi ke Madinah pula, pasal ni pula Nabi Safa di Madinah tak bergaduh dengan awak Muhammad nak duduk wano, tak apa Muhammad duduk wano, tak ada. Start kau pertama ialah beli tanah buat masjid. Daripada masjid itulah timbul cerita lain, termasuklah apa mana sebut sana, iaitu buat perjanjian dengan Yahudi di Madinah tu. Ramai kumpulan bangsa-bangsa etnik Yahudi. Yahudi ni asal mengikut cerita mari daripada Yaman. Yaman lelun lah. Di Yaman sendiri tu ramai Yahudi. Termasuklah kelompok-kelompok Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Itu gelaran-gelaran etnik Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Nabi kita buat perjanjian. Kawan ni weh, Nabi. Demo ni umat wajibkan demo turut kawan. Demo tak sesuai turut kawan pun tak tahu dia punya pasal. Tapi kawan nak baik dengan demo, iaitu begini yang dikenali dengan nama Sahifah Madinah. Pada anak-anak kita belajar undang-undang, khususnya undang-undang yang asas pada Islam,
tentu cikgu, cikgu ustaz-ustaz dia, pensyarah dia akan sebut pada kita Sahifatul Madinah atau bagaimana Perjanjian Madinah. Dan dari segi sejarahnya, perjanjian bertulis yang pertama atas muka dunia. Perjanjian-perjanjian yang kita panggil apa ni, Atlantic Charter ke, yang dibuat lepas pada Perang Dunia yang pertama. Maksud dunia yang kedua tu, ada perjanjian yang terkenal dengan nama Atlantic Charter yang dibuat atas sebuah kapal terbang di Laut Atlantik. Yang timbulnya PBB sekarang ni berpunca daripada perjanjian itulah yang menyebabkan Mak Saleh lari daripada kita, Perancis lari daripada mana, semua sekali berpunca daripada Atlantic Charter yang telah dibuat belum pada tahun, lebih kurang tahun 1945. Itu dia. Itu cadangan apa ni, perjanjian baru buat dalam tahun 1940-an. Tapi hak perjanjian yang bertulis atas dunia ni yang pertama sekali ialah hak Nabi kita buat. Orang Safiq Sahifah Madinah. Tuan-tuan semua boleh baca buku tu, banyak sekali diterjemah oleh orang-orang tertentu, terjemah baca. Inilah perjanjian muahadah, awaliyah muahadah yang pertama atas dunia yang bertulis. Tamadun, nak cari tamadun lebih utama Islam, tak ada. Tamadun Islam, bukan tamadun Melayu, bukan tamadun Arab, tamadun Islam. Baiklah perhatian, dalam banyak-banyak perjanjian itu ialah apa nama ni, kalau orang kawan kena serang di musuh, demo tu kena tolong. Dan kalau orang demo kena serang di musuh demo, kawan tolong. Begitu sekali fleksibel, begitu sekali telusnya perjuangan Islam. Orang tak sikit Islam kerana tu kanan itu, dia punya pasal. Dia tak mengaji Islam, dia mengaji ABC lebih pada ahli botol lagi.